Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Parang Kodok. Nah, oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar, amin. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas secara Tower of Fantasy, tidak ngelag ataupun tidak macet-macet. Dan di sini kita akan masuk terlebih dahulu di game dari Tower of Fantasy ini, teman-teman ya. Jadi untuk game ini juga game terbaru dan rilis sekitar bulan Agustus ya. Jadi teman-teman juga bisa mendapatkan gamenya di Play Store. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ya. Dan di sini saya juga sudah berhasil di level 8, teman-teman ya, kalau tidak salah. Dan di sini untuk tampilannya juga sudah berubah ya, nah seperti ini. Oke, jadi tinggal kita cari saja untuk lokasinya. Nah, oke ya, berarti di situ ya. Tinggal kita cek di bagian map. Nah, di sini kita sudah bermain. Coba kita ambil tadi ya. Oke, di sini kita klik. Oke, dan di sini tinggal kita cari saja sesuai dengan peta di game dari Tower of Fantasy ini, teman-teman. Oke, jadi yang akan kita bahas ya, jadi ini lama sekali teman-teman yang mengalahkannya. Jadi yang akan kita bahas adalah cara Tower of Fantasy tidak nge-lag teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman tinggal klik saja di bagian pengaturan ya. Kita klik di bagian sebelah kanan, kemudian kita pilih saja di bagian pengaturan. Nah, di sini ada yang namanya adalah tampilan teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal klik saja di bagian tampilan. Nah, di sini ada mulus, kemudian seimbang ya. Jadi di bagian pengaturan layar, kemudian ada bagus ataupun medium. Nah, jadi teman-teman untuk resolusinya juga teman-teman bisa atur ke bagian normal, kemudian FPS-nya teman-teman bisa atur di bagian 25. Kemudian di bagian untuk pengaturan dari layarnya, teman-teman bisa atur saja ke bagian mulus ya. Jadi kalau ini, kalau semakin atas adalah semakin tinggi, jadi kita atur saja di bagian mulus. Kemudian resolusi sebentar. Kemudian resolusinya teman-teman bisa atur saja ke bagian normal dan untuk FPS-nya teman-teman atur ke bagian 25 teman-teman. Nah, oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi Tower of Fantasy yang suka nge-lag ya. Jadi kita bisa atur di bagian resolusi dan tampilannya agar ketika kita bermain di Tower of Fantasy tidak nge-lag ataupun tidak macet-macet. Nah, oke ya, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.